Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kali ini saya mendapati paket dari wilayah Bogor. Nah, ini paketnya kita akan buka terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan mengetahui apa isi daripada paket ini. Oke, dari cat yang saya baca bahwa kamera ini ada di gudang udah sekian lama, mungkin bukan tahunan lagi, udah puluhan tahun kamera ini ada di dalam gudang. Dan sekarang ingin dipergunakan lagi, namun kondisinya sangat mengkhawatirkan. Nah, ini dia kameranya, teman-teman. Nah, ini kita buka, yaitu kamera Fujika MA. Nah, ini teman-teman tentunya juga jarang melihat ya untuk seri Fujika MA ini. Nah, ini dia perwujudannya. Jadi di sini kerusakan yang terjadi pada Fujika MA ini yaitu di bagian lampu flashnya. Jadi lampu flashnya ini diisi baterai, hanya bunyi ditunggu sampai beberapa lama, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit, itu tetap tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi untuk lampu flashnya ini tidak berfungsi dengan baik, maka dari itu untuk pemotretan dari kamera Fujika MA ini tidak bisa di dalam ruangan atau di malam hari, karena nanti bila difoto dengan tidak lampu flash, maka hasilnya akan hitam atau tidak ada gambar. Jadi namanya under exposure. Jadi hasilnya itu akan tidak nampak. Dan untuk kerusakan lampu flashnya ini disebabkan lamanya tidak dipakai, sehingga ada beberapa komponen daripada elektrik lampu flash ini sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih mendalam untuk lampu flash Fujika MA ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi, dan yang tentunya akan menambah inspirasi dan motivasi untuk rekan-rekan se-Nusantara. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa ditunggu subscribe-nya, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutornya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman se-Nusantara. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, dan untuk sahabatku yang ada di Bogor, Baranang Siang, ini kita akan eksekusi, jangan kemana-mana, ikuti terus. Check it out. Oke teman-teman, sembari kita ngecek ini lampu flashnya, untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya, di bawah ini saya sudah cantumkan nomor WhatsApp, yang dimana rekan-rekan Nusantara kalau ingin menghubungi saya, mau tanya-tanya mengenai reparasi kamera apa saja dan lokasi di mana, prosedur seperti apa, nah, nanti bisa tanya-tanya melalui WhatsApp di nomor yang sudah saya cantumkan berikut ini. Nah, jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung mampir, langsung main ke tempat saya, nanti bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya-tanya. Kebetulan saya ada di Jalan Samanhudi Raya, Pasar Baru,
Gedung Harko Plaza lantai 3 depan eskalator. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin datang langsung silakan untuk area Jakarta dan sekitarnya. Jadi untuk area di luar Jakarta dan sekitarnya nanti bisa kirim-kirim, nanti bisa tanya-tanya melalui WhatsApp alamatnya ada di mana. Di sini kita menangani jasa repair dari berbagai macam merek kamera, dari kamera manual yang terbagi 4 macam atau jenis kamera, yaitu kamera point shoot, Rimfinder, SRL dan TRL. Dan juga untuk digitalnya kita menangani berbagai macam tipe merek kamera, DSLR dengan berbagai macam kerusakan baik bodi maupun lensa. Dan juga untuk mirrorless sama seperti DSLR, berbagai macam merek, kerusakan dan tipe kita menangani semua. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara nanti bisa tanya-tanya dulu untuk kameranya apa, ya untuk perbaikannya biayanya berapa, alamatnya di mana dan prosedurnya seperti apa, nanti kita bisa langsung melalui WhatsApp. Oke, teman-teman, ini setelah diperiksa ternyata ada tabung strum, untuk bahasa teknisnya yaitu tabung elko. Tabung elko ini untuk menyimpan strum yang diolah dari tenaga baterai melalui motherboardnya menjadi tenaga listrik. Ini sudah tidak baik. Jadi saya lihat secara sekilas saja ini sudah ketahuan bahwa tabung strumnya sudah tidak baik, karena sudah dalam beberapa menit bunyi tapi tidak ada strumnya. Jadi ini saya ganti terlebih dahulu untuk mengetahui strumnya masuk atau tidak. Dan untuk rekan-rekan Nusantara, di sini saya tekankan sekali lagi bahwa tutorial ini hanyalah sebagai bahan pengetahuan, bukan untuk bahan belajar. Karena untuk jenis kamera point shoot seperti ini yang adalah full flashnya, itu di dalam kamera tersebut terdapat satu buah strum yang cukup besar, itu 330 voltase dengan kekuatan 180 megafarad. Nah, jadi dan strum itu bisa tersimpan sampai 2 bulan lamanya. Jadi misalkan rekan-rekan punya kamera point shoot yang rusak apanya saja, nanti coba-coba buka dan ternyata ada strum dan strum itu kepegang, maka akan terkena kulit seperti terbakar gitu. Jadi ini alat kejut, ini lebih keras daripada alat tepok nyamuk, raket nyamuk. Ini 10 kali lipat lebih keras karena ini aliran langsung. Nah, jadi untuk rekan-rekan Nusantara, saya hanya menyarankan lebih baik diberikan kepada tenaga ahlinya saja untuk menangani kamera kamera kesayangan gitu. Jadi nanti misalkan buka-buka sendiri, betul kagak kameranya tangannya jadi terbakar atau kameranya jadi tambah rusak, kan sayang. Nah, lebih baik diserahkan saja ke tenaga ahlinya gitu. Oke, teman-teman, jadi untuk shutter diaframanya, shutter blade-nya ini sudah dicek bagus dan berfungsi dengan normal. Namun yang jadi satu kendala tadi itu adalah tabung strum, yaitu elko. Elko-nya itu sudah tidak baik atau tidak berfungsi dengan baik. Jadi itu tadi saya sudah ganti terlebih dahulu. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan coba terlebih dahulu. Nanti kita akan mengetahui kalau misalkan strumnya sudah penuh, apakah ini akan membuang flashnya atau tidak, nanti akan ketahuan. Nanti kita akan coba terlebih dahulu.
Oke, teman-teman, ini sudah beberapa kali kita coba dan strumnya sudah masuk dengan baik. Namun lampu flash ini tidak bekerja dengan normal. Jadi tadi dari pemeriksaan bahwa ini bohlamnya atau istilah teknisinya namanya flash cuk. Nah, ini sudah tidak baik gitu untuk ngebuang atau flashnya itu nyala. Jadi ini flashnya sudah nanti kita akan tes secara manual dengan alat tesnya. Dan nanti bila malah mati, kita akan berikan lampu flash yang baru untuk kamera ini. Oke, teman-teman, ini lampu flashnya saya sudah kasih yang baru dan ini kita lagi menyatukan alirannya. Nanti setelah itu kita rakit kembali dan kita tes. Nanti teman-teman bisa melihat, mudah-mudahan ini sudah bisa normal. Oke, teman-teman, ini sudah dipasang rapi lampu flashnya. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, itu dia nyala. Ternyata dari kamera ini kerusakannya ada dua, yaitu flash cuk dan elko. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Nanti kita akan rakit semuanya. Nanti kita akan tes lagi. Oke, teman-teman, ini sudah rapi dan kita tinggal nunggu lampu indikatornya
Dan ini sudah nyala lagi indikator merahnya, dan pelecehan juga sudah berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal dan hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan Fujika MA ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.